Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi tanya jawab. Ya, insyaallah taala kita akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, inayah dan kemudahannya. Tolong pertanyaannya kalau ditulis agak besar ya tulisannya, supaya mudah dibaca. Ini banyak pertanyaannya, tidak bisa saya saring semua. Saya baca aja langsung. Apakah alkohol itu najis? Bagaimana hukumnya parfum yang beralkohol? Yang pertama yang perlu diketahui, alkohol itu apa dahulu? Dia minuman atau selain minuman? Sebab alkohol itu dua macam. Ada yang diminum dan ada yang tidak diminum. Iya. Kalau yang diminum dan itu memabukkan, maka itu yang masuk di dalam hadis kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan di dalam lafaz yang lain, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Iya. Jadi kalau alkohol itu memabukkan, ini kita kembali kepada hukum khamar. Apakah khamar itu najis atau tidak? Pendapat yang lebih kuat bahwa khamar bukan najis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur para sahabat ketika khamar diharamkan, mereka membuang khamar itu di jalan-jalan. Andai kata khamar itu najis, tentunya bukan dari akhlak generasi terbaik di umat ini membuat najis di jalanan, mengotori orang-orang. Baik, ada dalil-dalil lain dipakai oleh para ulama tentang khamar itu bahwa dia tidak najis. Parfum yang beralkohol, ini kembali kepada alkohol yang dimaksud itu apa. Kalau dia minuman yang memabukkan, kapan suatu minuman sudah memabukkan, maka diambil sedikit dari minuman yang memabukkan itu, dicampur di parfum, itu adalah hal yang diharamkan. Tapi kalau parfum yang dicampur alkohol itu bukan dari hal yang diminum, ya, maka itu insyaallah ta'ala tidak masalah. Bagaimana cara menggabungkan ayat yang melarang meminta ampun, memohon ampunkan untuk orang kafir dengan hadis tentang permohonan ampun Rasulullah kepada penduduk yang tidak menerima dakwah beliau? Ya, tidak bertentangan ya. Sebab ini larangan kepada siapa yang mati di atas apa? Kesyirikan. Iya. Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabin nar. Iya. Walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabin nar. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunkan orang-orang musyrik walaupun kerabatnya setelah tampak bahwa mereka penduduk neraka. Jadi kalau sudah tampak sebagai penduduk neraka mati di atas kekafiran, ini tidak boleh dimohonkan ampun. Tapi kalau dia masih hidup, dimohonkan supaya dia dapat hidayah, dimohonkan ampun agar supaya dengannya dia bertobat dan diampuni, ya itu tidak ada masalah. Dan itulah yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk Taif. Beliau berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Atau itu ucapan ketika beliau menghikayatkan seorang nabi ya.
Dia berkata, Allahumma gfir li qawmi fainahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Saya seorang mahasiswa yang biasa mengerjakan tugas hingga larut malam. Apakah boleh sholat witir sebelum tidur? Jawabannya boleh saja. Kalau sudah larut malam, itu sudah masuk waktu untuk waktu paling afdal untuk melakukan sholat malam. Di seperdua malam atau sepertiga malam terakhir. Ya. Di awal malam pun, kalau dia khawatir bangun di akhir malam, dia boleh melakukan witir sebelum tidur. Yaitu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Beliau diberi wasiat oleh Nabi tiga hal. Salah satunya, an utira qabla an anam, supaya saya witir sebelum saya tidur. Ya. Bagaimana cara memurajaah kembali pelajaran daurah? Karena padatnya materi dan terbatasnya waktu serta kondisi badan yang tidak menentu selama daurah, sehingga banyak faedah yang terluput. Ya jelas ya, kalau daurah seperti ini, tidak semuanya bisa ditangkap. Ya. Karena itu, di masa ini Allah memudahkan kita ada rekaman, bisa diulangi. Ya. Dicatat. Nah, jelas ya? Jadi perlu pengulangan. Ya, jangan hadir daurah setelah itu alhamdulillah saya sudah khatam. Ya. Tidak, tapi dia ulangi hal tersebut supaya dia pahami. Kalau ada yang belum dia pahami, boleh dia tanyakan kembali. Ya, kepada ustaz yang menyampaikan. Nah. Dan daurah-daurah yang seperti ini, ya. Ini namanya daurah sifatnya manhajiyah. Membentuk kepribadian ilmiah, ya, untuk menanam fondasi-fondasi. Ya, ada pembangunan, tapi bukan pembangunan yang sifatnya apa? Sifatnya sebagai hal yang betul-betul membangun. Ya, kalau masuk dalam bentuk pembangunan ini perlu duduk seorang, ya, lebih lama lagi, kemudian dia belajar. Ya, secara bertahap lebih merenungi, banyak mengulangi. Nah, apa standar minimal yang harus dikuasai oleh seorang yang mengikuti pelajaran-pelajaran daurah? Ya, yang pertama adalah isi dari materi itu. Ya, pokok dari materi dia kuasai secara umum, maka itu sudah bagus. Karena itu biasanya di daurah ini kita meringkas ya apa pembahasan yang akan dibahas. Dan di selebaran yang dibagikan kita sebutkan di situ apa pembahasan-pembahasannya. Agar supaya itu menjadi tumpuan. Dan saya sudah terangkan bahwa seorang di dalam mengambil pelajaran, dia perhatian terhadap empat perkara. Yang pertama, dia perhatikan definisi dan makna apa yang dia pokok-pokok yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, dia perhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan. Kemudian yang ketiga, dia perhatikan al-furuq, pembedaan-pembedaan, beda ini dengan itu, antara A dan B apa bedanya. Kemudian diperhatikan at-taqasim, pembagian-pembagian. Oh ya, berhubung dengan pembagian tadi, saya lupa ya, masalah syurut al-aqad dan syurut apa? Fil-aqad. Kita tadi sebutkan sudah tiga ya. Apa tiga itu? Jangan sampai saya sebutkan yang keempat, antum lupa yang tiganya. Hah? Apa yang tiga? Yang pertama tadi apa? Bedanya. Kalau syarat akad, apa anunya? Itu yang menentukan siapa? Syariat yang menentukan. Allah dan Rasulnya yang menentukan. Kalau syurut fil akad, yang menentukan siapa? Hah? Orang yang melakukan akad. Perbedaan yang kedua? Kalau syarat akad hilang, batal akadnya.
Kalau syarat pada akad hilang, apa? Akad syah. Hanya saja si pemilik syarat itu, dia berhak untuk apa? Ada punya hak fasakh. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau syarat akad bisa digugurkan atau tidak? Tidak bisa digugurkan. Ya, kalau syarat pada akad bisa digugurkan. Kalau ridha orang yang mensyaratkan. Dan yang keempat sebenarnya sudah diterangkan ya, cuman belum ditambih. Ya, kalau syarat pada akad, syurut fil akad itu bisa dibagi dua. Ada syarat yang sahih dan ada syarat yang apa? Yang fasid, yang batil. Tapi kalau syarat akad cuma ada satu saja, semuanya benar. Sebab itu ketentuan pasti sudah berlaku, tidak dibagi menjadi dua. Jelas ya? Itu tiga atau empat perbedaan. Seorang pembeli membeli mobil dengan dari penjualan berjalan beberapa bulan baru diketahui bahwa mobil ada cacat yang parah. Dan kerusakan lain yang membuat pembeli mengeluarkan biaya perbaikan. Dalam kasus ini penjual tidak tahu kerusakan tersebut karena dia dapat mobil itu dari online lain juga. Pembeli tetap boleh mengembalikan mobilnya. Apakah pembeli tetap boleh mengembalikan mobilnya? Di kondisi ini kesalahan bukan pada orang yang menjual. Tapi pada pemilik siapa? Sebelumnya. Ya, kalau tampak pada kesalahan tersebut, ya asalnya ini tidak dia bebankan kepada orang yang apa? Tempat dia membeli. Bagaimana pendapat Ustaz tentang meninggalkan jemaah yang lagi berdoa jemaah? Apakah kita meninggalkan jemaah tersebut atau tetap di tempat yang konsekuensi akan melakukan bid'ah lain, berjabat tangan? Ini dilihat ya keadaan orang ini. Dia jemaah masjid di situ atau orang yang sekedar berlalu di masjid? Kalau dia sekedar berlalu di masjid umum, ya ada hal yang seperti itu dia tinggalkan saja. Sebab dia ada urusan dengan siapa? Orang-orang yang berada di masjid tersebut. Tapi kalau masjid itu dekat rumahnya, nah ini ada kaitannya dengan masalah mendakwahi. Iya. Dan seorang di dalam berdakwah ada uslub. Ada cara di dalam lakukan hal tersebut. Jadi kalau dia tidak lakukan, maka dia hendaknya memberikan contoh yang baik atau mengajarkan kepada apa namanya, orang-orang di masjid, hal yang sebaiknya. Apa yang harusnya dia kerjakan. Nah, kalau misalnya biasanya mereka habis sholat jabat tangan, ya, kebanyakan orang tidak paham tentang hukumnya. Jabat tangan. Ya, kalau kita tidak salamin, mereka tidak bertanya, oh ini saya ada dalil atau tidak, bukan itu. Ya, tapi dianggap orang yang tidak mau jabat tangan ini adalah orang yang apa? Orang yang sombong atau ada hal yang tidak baik padanya. Nah, karena itu di posisi yang seperti ini letak ijtihad. Ya, dan sudah kita sebutkan di kaidah tentang apa? Menimbang masalih dan mafasid. Iya. Maka seorang menimbang hal ini sekali lagi sesuai dengan timbangan syariat. Hal yang betul-betul mewujudkan kemaslahatan.
Apa hukum menyimpan Al-Quran sejajar dengan kaki? Ini tidak cocok ya, Al-Quran disimpan di lantai. Tidak cocok, dia harusnya simpan di atas meja atau tempat yang tinggi. Nah, sebab di situ ada ayat-ayat. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Rabb kita. Nanya diagungkan. Nah, itu bagian dari ketakwaan. Allah firman dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fainnaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagaimana memakai sarung yang cap atau mereknya berada di belakang, di bawah, hingga mengganggu jemaah yang berada di belakangnya? Ya, kalau ada mereknya dia, jangan taruh di bawah, dia gulung di atas merek itu. Ya. Nah, harus orang pakai sarung kelihatan mereknya ya. Nah, apalagi kalau dikhawatirkan mengganggu orang yang di belakang. Iya. Ini hendaknya dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada hiasan Aisyah yang ditempel di dinding menyibukkan beliau, maka beliau perintah kepada Aisyah supaya diganti. Iya. Dengan hal yang polos, tidak menyibukkan. Nah. Ada seorang ingin menikahi. Oh, di sini pertanyaan bila ya, bila seorang. Nah, ini si penanya bertanya kalau akan terjadi. Ya. Karena kata bila itu ini apabila terjadi. Nah, sebenarnya masalah yang ditanyakan sering terjadi ya. Ya, cuma lain kali kalau bertanya, tanyalah hal yang terjadi saja. Untuk antum atau hal yang dia saksikan. Seorang yang menikahi perempuan non-muslim, tapi kedua orang tua si perempuan tidak merestui anaknya menikah. Iya. Kesimpulan pertanyaannya, apa boleh keduanya menikah tanpa restu orang tua si perempuan? Ya, kalau perempuannya, kalau orang tuanya restu pun tidak ada hubungannya di apa namanya di akad nikah. Sebab keabsahan pernikahan itu kalau dia apa namanya non-muslim, yang menikahkannya kemana adalah pengadilan agama yang menikahkan. Iya. Baik, sebab wali dari kafir tidak berlaku di dalam perwaliannya. Ya, kalau dia ingin nikah, nikahnya di mana? Ya, di pengadilan. Ini tentunya semuanya dibangun di atas hukum menikah dengan perempuan non-muslim itu boleh atau tidak. Yang kebanyakan ulama tentunya memandang bolehnya. Ya, tapi pembolehan ini, ya, dengan tentunya selalu mengingat bahwa menikahi seorang perempuan muslimah itu lebih baik dan lebih banyak berkahnya. Syahkah sholat dua orang yang makmumnya ada di sebelah kiri? Apakah harus mengqadha sholatnya jika ternyata sholat tidak syah? Ya, kalau makmum berada di sebelah kanan maupun kiri imam, boleh saja. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat menjadi imam waktu beliau sakit, di sebelah kanan beliau siapa? Pamannya Labbas, dan di sebelah kirinya Ali bin Abi Talib. Iya. Kayak ini diperbolehkan. Jelas ya, walaupun di dalam sholat berjamaah makmum itu berada di mana? Di belakang imam, tapi di posisi yang diperlukan boleh saja dia berada di samping kanan atau samping kiri imam. Misalnya masjid ini penuh. Iya. Penuh masjidnya. Dan ada lagi tempat di sebelah sana.
Masih ada makmum. Dia boleh saja berada di samping apa? Samping imam. Iya. Dalilnya itu tadi. Dalilnya itu tadi yang kita sebutkan. Nah. Dan ini dimaklum ya, di musim haji itu sering terjadi. Ya, dan saya lihat sendiri di musim haji. Waktu itu Syekh bin Bas rahimahullah, beliau sholat dan di samping kanan dan kiri beliau ada orang-orang yang sholat. Sebab memang ya tempatnya tidak cukup. Kalau di dalam sebuah ibadah ada terjadi perubahan niat, iya, dan itu karena suatu udur, maka boleh saja. Misalnya seorang sudah berdiri, dia sholat, sholat wajib. Anggaplah misalnya sholat duhur. Dianggap, dia kira orang-orang di masjid sudah selesai sholat duhur. Maka dia sholat duhur. Begitu sudah berdiri rakaat pertama atau rakaat kedua sudah, tiba-tiba qomat. Iya. Akhirnya dia tahu bahwa ini orang-orang belum apa? Belum sholat. Maka di sini dia selesaikan dua rakaat. Setelah itu dia salam. Iya. Jadi dianggap dia rubah niatnya. Jadi sholat wajib menjadi sholat apa? Sholat sunnah. Iya. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada masalah insya Allah. Nah, tapi di selain daripada itu ada pembahasannya. Mencuci tangan setelah tidur di malam hari. Itu haditsnya. Idza staiqadha ahadukum minan naumi fala yaghmis yadahu fil yana hatta yaghsilahu 3 marrat. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, iya, jangan dia celupkan tangannya sampai dia cuci tangannya 3 kali. Aina hulaya diri, aina batat yadu. Sebab dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Iya. Jadi dari penyebutan illah diterangkan ada kekhawatiran, mirannatun najasa. Karena itu sejumlah ulama berpendapat bahwa mencuci tangan ini adalah hal yang bersifat wajib. Iya. Walaupun banyak dari para ulama memandang itu sunnah, tapi pendapat yang mengatakan wajib itu punya sisi kekuatan. Apakah ini khusus untuk tidur malam hari saja? Jawabannya bahwa itu apa? Berlaku umum. Iya, karena dalam sebagian riwayat disebutkan penyebutan tidur di siang hari, kalau saya enggak salah ingat, ada sebagian riwayatnya. Nah, ya, adzan dulu ya. Ya, baik, di sini ada pertanyaan, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu jika dia baru belajar 2 tahun di pondok, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri, apakah dia segera menyegerakannya atau belajar dulu sehingga 5 atau 6 tahun? Ini kembali kepada keadaan orang yang belajar ya, dan di mana dia belajar. Ya. Sebab cabang-cabang ilmu, dasar-dasar dari usulul ilm, ya, banyak dan mudah dipelajari di Indonesia, alhamdulillah. Ya. Kalau dia ingin memperdalam ke luar negeri, enggak ada masalah. Hal yang bagus. Dan ini saya katakan karena kadang sebagian orang, dia semangat mau pergi belajar. Begitu sampai di Yaman, dia cuma bengong saja di sana. Iya. Dan saya tahu ada orang, beberapa tahun dia duduk, enggak dapat faedah banyak. Enggak punya ilmu bahasa Arab yang cukup. Kemudian, tidak apa. Mengerti apa yang sampaikan. Dia ingin belajar kepada orang yang lain, orang-orang pada sibuk
Tidak ada yang bisa apa? Memberikan hal yang cocok untuknya sebagai dasar. Karena itu kalau dia dari awal punya bekal yang bagus, ya, maka itu harusnya yang dia persiapkan. Nah, dan dari etika di dalam menuntut ilmu disebutkan di buku-buku bahwa salaf itu mereka tidak melakukan rihlah sebelum mereka belajar di ulama yang berada di negerinya. Iya. Setelah mereka belajar, dan ini tentunya banyak dari manfaat dia mengambil dari usulul ilm, dari pokok-pokok ilmu dalam bahasa Arab, dasar dalam fikih, dasar dalam ilmu usul fikih, dasar dalam ilmu tafsir, dasar dalam ilmu apa mustalah dan sebagainya. Maka ini penting dia pelajari kalau bisa dia dapatkan di negerinya. Iya. Setelah itu dia melakukan rihlah, maka itu adalah hal yang bagus. Sebab rihlah dalam menuntut ilmu tentunya manfaatnya sangat banyak dan sangat besar. Apalagi kalau dia menuntut ilmu kepada para ulama yang lebih berilmu lagi. Seorang telah mentalak istrinya namun dia ragu 2 atau 3 kali. Ini sudah kita terangkan kemarin ya. Jadi kalau ragu antara 2 dan 3 ini ada 2 pendapat. Tapi yang benarnya bahwa di sini diambil jumlah yang tersedikit. Sebab itu yang meyakinkan. Apakah boleh puasa Ayyamul Bid selain tanggal 13-14 setiap bulan di tahun Hijriah? Ayyamul Bid itu kalau dikatakan Ayyamul Bid itu pada 13-14-15. Dan ini hanya di bulan Hijriah saja. Karena kalender umat Islam hanya ada bulan apa? Bulan Qomariyah, tidak ada bulan Syamsiyah, tidak ada kalender Masehi, itu kalendernya orang-orang kafir. Iya. Dan ini kalender syar'i. Ya. Jelas ya? Kalender syar'i yang terikat dengan sejumlah hukum. Ya. Termasuk di dalam puasa dan ayyamul bidh dari hari-hari yang bagus seorang melakukan puasa. Saya hendak menghadirkan sekarang hadis yang menjelaskan keutamanya. Cuma dia adalah hal yang dianjurkan. Dan ada puasa 3 hari dalam sebulan. Dan ini mutlak 3 hari ya. Dan disebut. Mungkin dia bermakna ayyamul bidh. Dan mungkin 3 hari di awal bulan atau di akhir bulan. Yang jelas 3 hari dalam sebulan. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Untuk berpuasa 3 hari dalam apa? Sebulan. Apakah boleh membeli emas di pegadaian? Ya, kalau masalah boleh, orang mau beli barang sepanjang syarat jual beli semuanya terpenuhi, ya. Tidak ada yang melarangnya. Di pegadaian maupun di selain pegadaian. Hanya saja kalau kita melihat di pegadaian barang yang dijual, kadang barangnya dijual terlalu murah kadang. Ya. Karena memang pegadaian tidak berpikir untuk apa namanya? Tidak terlalu penting bagi mereka barang itu dijual berapa. Yang penting dijual dan mereka tutupi apa? Dari milik mereka yang belum apa? Belum dilunasi. Kalaupun dijual murah itu kadang tidak masalah bagi mereka. Ya, maka ini kadang dalam hal yang seperti ini kita dilarang untuk membeli barang memanfaatkan hajat saudara kita. Ya, karena itu dari apa namanya? Secara pribadi saya sendiri enggak senang untuk seorang itu ya beli di tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya kalau mau beli emas banyak tempat-tempat beli emas, dimaklumi penjual emas itu banyak. Ya. Jelas ya? Apakah boleh puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kamis? Nah, coba terapkan kaidahnya, boleh atau tidak? Puasa Syawal digabung dengan apa? Senin Kamis. Sejenis? Sama. Waktunya sama? Juga sama. Dia maksudnya sama? Yang dimaksudkan dia melakukan puasa. Sama ya. Bukan ibadah pada adatnya termaksud. Nah. Dia mengikut kepada selainnya? Tidak. Ini sendiri-sendiri. Salah satunya qadha? Jawabannya tidak. Kalau begitu, ini apa? 2 ibadah yang boleh digabungkan.
Ya, dan saya dengar sebagian dari syekh kita, dari sebagian guru ditanya, menggabungkan antara dua jenis puasa yang seperti ini, dan beliau membolehkan. Dibangun di atas kaidah itu. Bagaimana hukum arisan barang seperti kompor, panci, sarung, dan di mana harga pada tiap barang yang diariskan bisa naik, bisa turun. Oh, ini bukan arisan namanya. Iya. Ini namanya jualan. Ya. Jelas ya? Sebab kalau arisan beda-beda harganya, ini yang masuk ke dalam bentuk yang dilarang. Iya. Hari ini dia bayar yang diariskan motor. Besoknya, iya, mungkin motor juga tapi lebih apa? Lebih mahal. Karena itu kadang diberikan pilihan siapa yang ingin bayar lebih. Ya. Dasarnya arisannya semua kalau terkumpul hanya 10 juta. Tapi motornya 14 juta. Siapa yang mau nambah? Ada yang berani tambah 4 juta. Iya. Ada yang tambah 4,5. Ada yang tambah berapa? 5 juta. Sudah yang paling tinggi 5 juta, dia ngambil arisannya. Dan ini tidak boleh yang seperti ini ya. Nah, kita tadi memberi contoh arisan pada kalau dia keluarkan, yang dia terima apa? Sama. Nah, dan itu pun kita sebutkan bahwa ada silang pendapat di kalangan ulama, walaupun yang benarnya diperbolehkan. Baik. Jadi itu penting untuk diketahui bahwa kadang sejumlah masalah ada rincian-rincian ya harus diketahui. Nah, dan kadang kita di sebagian pembahasan memang menjawab sesuai dengan apa yang diperlukan saja, menerangkan apa yang diperlukan. Baik, ini pertanyaan dari internet. Ada yang ikut dari Madiun. Bolehkah menyebut nama Allah ketika sedang berjima? Ya, jawabannya bahwa para fuqaha menyebut di tempat-tempat atau di keadaan yang tidak layak seorang menyebut nama Allah, dia tidak menyebutnya, seperti dia di WC sedang melakukan hubungan suami istri atau dalam kondisi yang tidak bagus, maka dia tidak menyebutnya. Ya, dan ini adalah pendapat yang kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Membaca doa sebelum membaca doa itu adalah ketika atau dilakukan sebelum berjima ya, sebelumnya doanya dibaca. Baik. Apa hukum menikah dengan apa hukum nikah ikhwan dan akhwat berbeda manhaj? Ya. Apakah boleh, apa yang harus dilakukan? Iya. Ini kalimat berbeda manhaj. Iya, tentunya yang dimaksud oleh penanya di sini satunya di atas manhaj yang benar dan satunya di atas manhaj ahlul bidah. Ya, bukan bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Jelas ya? Ya, kalau bertanya tentang masalah boleh atau tidak nikah antara muslim dan muslimah kalau menikah, akadnya syah dengan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Akad adalah hal yang syah. Tidak dilarang. Jelas ya? Hanya saja berkaitan dengan masalah adanya bid'ah pada seseorang, ini adalah perkara yang mempengaruhi ya, kebaikan dan kemaslahatan di dalam rumah tangga. Sebab kekeliruan di dalam akhlak misalnya, atau kekeliruan di dalam kejelekan di dalam pembawaan ini kadang memberikan apa? Kejelekan di dalam rumah tangga. Apalagi kalau kejelekan tersebut berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan apa? Manhaj, yang bisa merubah pemikiran, bisa merubah keistiqomahan seseorang, maka ini tentunya lebih berbahaya. Ya, karena itu ya harusnya seorang muslim dan muslimah ketika ia memilih pasangan hidup, maka dia carilah siapa yang bisa membantunya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus dan lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Kalau teman duduk biasa saja, kita disuruh mencari teman duduk yang baik dan dilarang duduk dengan orang-orang yang jelek. Allah telah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladina zalamu fanawassankumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kalau cari teman duduk saja, kita harus cari yang baik, apalagi kalau cari teman hidup. Ya, harusnya lebih apa? Menentukan pilihan yang baik. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang luput belum sholat maghrib, sedang waktu isya sudah masuk, atau isya sudah dilaksanakan di masjid? Apa dia isya dahulu berjamaah baru sholat maghrib atau bagaimana? Iya, kalau sudah masuk isya dan dia masih sempat sholat maghrib sebelum jamaah isya dimulai, dia sholat maghrib dahulu supaya setelah itu dia bisa ikut apa? Sholat isya. Tapi kalau sudah qomat sholat isya, dia belum sholat maghrib, maka dia ikut bersama imam. Ikut bersama apa? Bersama imam. Ya, dia niatnya sholat maghrib, dan imamnya niatnya apa? Sholat isya. Tidak ada masalah antara makmum dan imam, berbeda niat. Ya, berbeda niat. Dan ini dari hal yang diperbolehkan di dalam syariat, ditunjukkan di dalam beberapa hadis. Ya. Jadi kalau dia ikut, dia sholat maghrib. Di rakaat ketiga, dia duduk tasyahud. Imamnya berdiri, tapi dia duduk apa? Bertasyahud. Ya, banyak dari ulama kita memberi fatwa, dia salam saja. Kalau bisa dia kejar rakaat keempat, supaya dapat keutamaan berjamaah untuk isya berikutnya, itu lebih afdal. Dan sebagian ulama kita ada yang memfatwakan, dia duduk di rakaat ketiga, dan dia tunggu sampai apa? Imam selesai. Ya, begitu imam selesai, imamnya duduk tasyahud terakhir, imam salam, dia baru ikut salam. Dia hanya duduk tasyahud, tidak apa? Tidak salam, tapi dia tunggu sampai imam salam. Cuma pendapat yang pertama itu lebih kuat. Ya. Sebab ini sebenarnya dia di posisi ketika dia sudah duduk itu sudah kemestian sebagai orang yang sholat apa? Sholat maghrib, dia harus menyelisih imam. Maka dia salam pun ikut di dalam hal ini, tidak ada masalah. Jelas ya? Apakah tobat seorang pezina dan pencuri tetap dikenakan rajam atau hukum penentangan? Ya. Pelaku dosa yang harus kena hudud apabila sudah sampai ke tangan pemerintah, sudah berada di peradilan, itu tidak bisa lagi ditolak. Ya, tidak ada lagi yang bisa menolaknya. Jelas ya? Kecuali kalau belum sampai di peradilan, seorang pencuri dia bertobat sebelum dia diketahui, maka ini sepanjang perkaranya memang tidak ada yang mengetahui, maka dia bertobat dengan menutupi dirinya, itu lebih afdol, itu lebih utama. Dan dia kembalikan barang-barang yang dia curi dengan cara yang bisa membebaskan tanggung jawabnya. Ya, kalau diantar langsung membahayakan dirinya, boleh dia kirim lewat pos atau dia lakukan hal yang dia bisa mengembalikan hak orang. Nah, demikian pula pezina. Ya, dia kalau perkaranya tertutupi, maka dia bertobat pada dirinya itu lebih afdal. Nah, lebih utama. Baik. Tapi kalau di sebuah negeri yang dilakukan padanya hukum Islam, kemudian dia merasa bahwa dirinya terus jatuh di dalam maksiat dan betul-betul dia ingin bertobat, maka dia serahkan dirinya kepada pengadilan, diberi hukum, itu lebih baik. Daripada dia jatuh terus dalam maksiat, maka lebih bagus dia menyempurnakan tobatnya untuk ditegakkan padanya hukum agar supaya apa? Tobatnya betul-betul baik baginya dan tidak memberikan kejelekan untuknya di masa mendatang. Apa syarat jual beli barang bekas? Sama mau beli barang baru, barang bekas, sama saja syarat jual belinya, tidak ada perbedaan. Apakah hal darurat memperbolehkan perkara terlarang
Apakah kaidah ini berlaku pada onani? Kalau kaidahnya benar ya, sudah kita terangkan. Apakah berlaku pada onani? Ini menjadi masalah. Iya. Sebab banyak orang menganggap itu darurat, sebenarnya tidak ada darurat. Iya. Apa yang dikatakan darurat? Dia bisa berpuasa. Nabi anjurkan anak muda kalau mampu menikah. Kalau tidak mampu, Nabi arahkan kemana? Hah? Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu wiyya. Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia puasa. Tidak disuruh mencari alternatif lain. Sebab puasa itu obat, penyembuh. Dia berpuasa. Jadi jangan dia katakan dirinya apa? Oh, darurat saya. Mana darurat dalam hal yang seperti ini? Jelas ya, darurat kemarin kita sudah sebutkan ketentuan-ketentuannya. Ya, salah satu ketentuannya tidak ada jalan lain. Dan ini masih banyak jalannya. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, dia kerja keras di sana. Supaya hilang apa? Ya, daruratnya. Nah. Ya, kalau tidak ada kerjaan, dia cari pekerjaan. Dia buat dirinya sibuk supaya tidak ingat hal-hal yang menuju ke sana. Ini pertanyaan dari Purwokerto. Sehubungan kaidah ke-18, sesuatu menjadi haram bila disegerakan sebelum waktunya. Bagaimana dengan memakan buah yang belum matang? Atau makan sebelum lapar? Ya. Atau sebelum waktu makan? Ya, kita sudah terangkan ya bahwa ini kaidah berlaku pada apa? Pada hal yang haram. Dia mempersegera sesuatu yang sifatnya apa? Dia menempuh hal yang haram. Ya. Karena itu kalau dia bersegera dalam hal yang mubah, hal yang boleh, boleh saja. Tidak dipermasalahkan. Dan ini kemarin juga sudah kita terangkan ya pada tempatnya. Di kaidah ini. Bisakah digabungkan antara akikah bertepatan dengan puasa Ramadan? Digabungkan sekaligus untuk berbuka puasa. Iya. Ini sebenarnya kalau dia bikin akikah, dia sembelih kambing. Kemudian dia undang orang makan. Dia tidak niatkan juga untuk buka puasa. Memang sudah dipakai untuk apa? Ke puasa. Masa dikasih untuk orang yang sedang puasa? Iya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, dia mengundang orang berpuasa, maka itu bentuk dari hal yang baik. Insyaallah taala. Ya, tapi apakah dia dapat dari keutamaan hadis orang yang memberi makan, orang puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa? Ya, ini perlu pembahasan ya, dan saya sendiri saya berharap mudah-mudahan dia dapat pahala tersebut. Nah, ini tulisannya kecil sekali. Kalau tulisannya kecil bisa dibaca, nah itu bagus. Tapi kalau kecil, masya Allah, kayak resep. Baik, ini ada pertanyaan lain dari internet, dari Magelang. Apakah dibenarkan merukyah dengan adzan? Ya boleh saja, merukyah dengan adzan itu boleh. Ya, sebagaimana boleh merukyah dengan Al-Quran. Ya, dan adzan bukan hal yang milih syariat, seorang merukyah dengannya. Apalagi Rasulullah bersabda, La ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirk. Tidak apa-apa rukyah yang tidak ada kesyirikan dalamnya. Hadith riwayat Muslim. Ya. Dan juga ada di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim tentang adzan ketika ada ular di rumah. Yang itu dalil secara umum. Ya, boleh juga berlaku untuk dipakai di ruqyah di tempat lain. Ini dari Cirebon.
hukum minum kopi yang keluar dari perut luak, halal atau haram. Ya, sebenarnya kalau dia masuk lewat perut luak, ya, ini yang ditinjau sekarang pembahasan apakah kotoran hewan itu najis atau tidak, yang seperti ini. Itu ada silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang lebih kuatnya di dalam hal ini, bahwa hewan yang seperti luak, itu kotorannya tidak dihitung najis. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau dia lewat perut, itu ada hal yang lain berkaitan dengan al-mustakdar, al-khabith, suatu yang tidak baik, suatu yang khabith. Allah firman, wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Diharamkan atas kalian perkara-perkara yang khabith. Sisa dilihat kopi luwak ini, kalau dia keluar, itu dalam keadaan apa yang melewati di perut, di kotoran luwak itu masuk di dalam kopi atau tidak. Kalau dia tidak masuk di dalam kopi, tidak mempengaruhi kopi itu dari sisi rasa, bau, dan apa namanya keadaan kopi, maka ini insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Tapi kalau dia memberi pengaruh, maka ini letak apa namanya perkara yang harusnya kita meninggalkannya. Nah, dan saya sendiri tidak tahu ya di keadaan di kopi luwak itu apakah dia masuk atau tidak, saya nggak paham. Apakah boleh mengakikah anak lebih dari 7 hari atau 14 hari? Bagaimana jika mengakikah diri sendiri ketika dewasa? Sebab ketika kecil belum diakikah. Iya. Akikah itu disebut di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Iya, yutba'an huliyomi sadi'ihi. Disembelihkan untuknya pada hari apa? Hari ketujuhnya. Ya, di sebagian hadis diterangkan tentang apa al-maulud marhul bi akikatihi, seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Iya, ini maksud penyembelihan untuknya. Jadi ini ada hadis yang dibatasi dengan hari, ada hadis yang sifatnya diinginkan adalah disembelihkan untuknya. Tapi begitu dibatasi dengan hari, ini menunjukkan takyid. Iya. Takyid yang mengikat dengan pembatasan apa? Pembatasan hari ketujuh. Adapun hari ke-14 dan 21, itu haditsnya lemah ya. Haditsnya lemah. Tapi kalau ada yang ingin menyembelih di ke-14 dan 21, itu insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Sebab telah ada dari as-salaf yang berpendapat seperti itu. Dan sebagian riwayat konteksnya umum. Tapi kalau lebih dari 21 hari, ini yang menjadi letak permasalahan besarnya. Sebab hadith yang menjelaskan bahwa Nabi mengakikah dirinya sendiri, itu hadithnya lemah. Hadithnya apa? Hadithnya lemah. Ya, karena itu sejumlah ulama memberi fatwa bahwa akikah, kalau dia sudah lewat harinya, maka itu dikatakan ibadah sudah luput waktunya, tidak disyariatkan lagi. Ya, dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini. Wallahu ta'ala alam. Mana pendapat yang lebih kuat? Ini pertanyaan dari Jogja. Mana pendapat yang lebih kuat? Ketika sholat, pandangan mata mengarah ke tempat sujud atau ke depan? Yang dikata hadis yang menjelaskan tentang anjuran mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud itu kuat, maka harusnya itu yang dijadikan sebagai apa? Sebagai pegangan. Ya, Syekh Al-Albani menghasankan hadisnya di Ruwal Ghalil. Tapi Syekh Mukbil rahimahullahu taala melemahkannya. Ya. Dan saya pernah lewat pembahasan hadis ini sudah lama. Ya, dan waktu itu saya sendiri condong kepada pendapat yang melemahkan. Dan hingga hari ini saya menganggap bahwa itu adalah hadis yang apa? Yang lemah. Ya, jadi kalau dia ada kelemahan, maka pada dasarnya di dalam salat itu seorang boleh memandang kemana saja kecuali apa yang dilarang. Telah syahadit melarang.
Dan hadis Syah melarang memandang ke atas, itu yang pertama. Yang kedua, menoleh ke kanan atau ke kiri, itu yang kedua. Dan hadis juga melarang seorang memandang hal yang menyibukkannya. Karena Nabi bersabda, inna fis salati apa? La syugla. Jadi sepanjang pandangan mata bukan ke atas, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, bukan pada hal yang menyibukkan, itu boleh saja. Apakah dia lurus atau ke bawah, tidak ada masalah insyaallah taala. Apakah takbir setelah sholat harus dibesarkan? Berapa batasan takbirnya? Mana didahulukan, istighfar atau takbir? Ya, dalam hadits Ibn Abbas riwayat Al Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir." Kami tidak mengenal, tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mendengar takbir. Ini Ibn Abbas masih kecil ya, main di luar masjid. Ya, orang salat biasanya dimaklumi takbir. Tapi itu bukan tanda bahwa mereka selesai salat. Tanda selesai salat kalau terdengar takbir setelah sholat. Ini menunjukkan bahwa takbirnya dijaharkan. Ya, oleh orang-orang yang berada di masjid. Bukan imam saya. Kalau imam saya, Ibn Abbas di luar, tidak tahu bahwa Nabi masih sholat di dalam. Tapi begitu selesai, karena semuanya bertakbir, maka didengar oleh siapa? Ibn Abbas. Ribut dengan takbir itu. Maka ini sunnah ya. Hendaknya diperhatikan. Ya, oleh setiap Muslim. Ya, dan ini tentunya berlaku untuk siapa? Laki-laki ataupun perempuan. Itu pada dasarnya dia jaga suaranya. Ya, dikhawatirkan akan memberikan fitnah. Nah, baik. Berkaitan dengan jumlah takbir tidak ditentukan berapa jumlah takbirnya di dalam hadis. Dan tidak ada pembatasan mau 3, mau 5, boleh saja dia bertakbir. Iya. Dan kalau dia ganjil itu lebih bagus. Sebab yang ganjil itu disukai oleh Allah. Inna allaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu maha satu. Allah senang kepada apa yang ganjil itu. Angka yang tidak genap, yang ganjil. Ya, ini pertanyaan dari Solah. Kalau mandi sunnah pada hari Jumat itu disyariatkan, apakah juga berlaku untuk perempuan? Jawabannya bahwa mandi Jumat itu khusus untuk orang yang mau mendatangi Jumat syariatnya. Kalau dia tidak mendatangi Jumat, maka tidak ada mandi disebut dengan nama mandi Jumat. Ya, jadi dia mandinya ya dihitung kepada mandi yang lain. Ini saya selang-seling ya. Satu dari yang hadir di sini, satu lagi yang hadir apa namanya? Ya, lewat jalur lain. Ya. Ada orang yang melewati jendela saat keluar masuk masjid. Ya, bagaimana dengan hal ini? Ini bukan pada tempatnya, jendela itu bukan tempat apa? Tempat lewat. Ya. Nah, dimaklumi bahwa tempat lewat itu di mana? Di pintu atau di jendela? Saya kira semua orang tahu ya, tempat lewat itu di pintu. Ini yang bertanya jangan menyinggung orang saja ya. Karena sempit masjidnya ada ikhwan yang lewat jendela. Ya, biarkan saja dia berijtihad. Apa hukum menggabung puasa sunnah Senin Kamis dengan mengqadha puasa Ramadan? Ini apa tadi? Boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab salah satu syaratnya tidak boleh ada yang diqadha. Ada salah satunya. Ini ikhwan yang peserta mengikuti dari Demak. Apa yang Anda lakukan jika Anda berhadapan dengan rumah tangga yang mengundang Anda memperingati 7 bulan hamilnya?
Ya ini sekarang tren ya, orang sekarang bikin tren banyak. Ya. Jadi macam-macam. Ada acara kalau sudah periksa dokter ternyata hamil, nah itu acara mulai hamil namanya. Nanti kalau sudah 7 bulan, ada acara undangan lagi, sudah hamil berapa? 7 bulan. Dan ini baru saja. Ya. Ini acara baru saja, baru didengar. Ya, kalau mundur 5 tahun yang lalu mungkin belum ada. Tapi itulah kerusakan mass media yang sering memberitakan. Ya, apalagi yang diberitakan memang orang-orang yang tidak beres. Ya, senangnya bikin acara-acara. Jangankan acara yang seperti ini, acara yang lainnya saja mereka bikin. Jelas ya? Baik, akhirnya menjadi kebiasaan pada sebagian orang. Ya. Ini yang diundang dilihat ya, posisinya apa dia di sini? Nah, pada keluarganya apa kemaslahatannya? Ya. Yang pada dasarnya seorang itu kalau dia bisa mendidik orang lain, pendidikan bisa dengan cara secara lisan dia sampaikan dan bisa dengan cara perbuatan. Ya ini kalau berpengaruh dengan perbuatannya, kalau dia tidak hadir misalnya, orang tahu bahwa ini hal yang tidak disyariatkan sehingga bisa menjadi bahan pelajaran dan pertimbangan. Iya. Baik, kalau misalnya dia tidak hadir dan itu akan memberikan efek yang lebih jelek bagi dia, maka ini letak ijtihad di sini. Tapi hendaknya di dalam posisi-posisi ijtihad yang seperti ini, seorang meniatkan hal yang baik dan dia berusaha untuk menjadikan kehadirannya tersebut dengan sebuah nilai-nilai ibadah yang lainnya dalam bentuk dakwah, menasihati atau yang semisal dengan itu. Saya pernah meninggalkan sholat subuh karena melakukan perjalanan naik mobil dari jam 3 subuh sampai jam 7 pagi. Dan sampai sekarang saya belum melaksanakan sholat tersebut karena saya mengira sudah tidak bisa lagi karena sudah lewat waktunya. Apakah boleh saya mengerjakan sholat itu? Ya, ini orang yang meninggalkan sholat. Ya, ketika dia tinggalkan di sini, saya nggak tahu. Dia tinggalkan karena jahil atau karena dia sengaja. Ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, itu tidak diganti lagi. Tidak diganti lagi. Sebab sholat yang sudah dia tinggalkan cara sengaja, tidak diganti. Cara menutupinya adalah dia memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Sebagaimana syah di dalam hadis, ya, riwayat Tirmidzi dan selainnya. Baik. Tapi kalau waktu itu dia jahil tentang hukum, ya, maka telah kita terangkan kemarin bahwa kejahilan itu pada meninggalkan perintah, bagaimana bentuknya kalau dia jahil, kemudian meninggalkan perintah, dia kerjakan atau tidak perintahnya, dia datangkan, ya, tetap dia datangkan. Nah, jadi bedakannya antara dua hal. Ya, kalau seorang punya tunggakan di bulan Ramadan, kemudian dia masuk di bulan Syawal, dia memulai membayar tunggakannya dahulu. Setelah lengkap, puasa Ramadannya tunggakan sudah dia bayar, barulah disyariatkan dia membayar apa? Dia berpuasa Syawal. Sebab puasa Syawal itu mengikut kepada apa? Puasa Ramadannya. Karena konteks hadisnya man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan? Kemudian perhatikan kata Ramadan ya, tidak dikatakan puasa Ramadan kecuali kalau dia puasa apa? Puasa penuh. Kemudian baru setelah selesai baru kemudian dia apa? Mengikuti dengan puasa 6 hari Syawal. Baik. Ini pertanyaan dari salah 3. Wanita setelah melahirkan ada masa iddah 40 hari. Tapi setelah itu masih keluar darah, apakah masih wajib sholat? Itu bukan masa iddah namanya, tapi masa nifas. Iya. 40 hari itu masa nifas. Kalau iddah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan talak atau berkaitan dengan kekosongan rahim karena terjadinya hubungan, itu masa iddah. Iya. Baik. Jadi ini masa nifas. Perempuan itu masa nifasnya yang paling banyak adalah 40 hari.
Jadi kalau sudah lewat 40 hari, itu berdasarkan hadits Ummu Salamah dan selainnya, ya, dan haditsnya bisa dihasankan karena mempunyai beberapa jalur, ya, dan dari hadits ini dijadikan patokan oleh para ulama bahwa perempuan yang nifas paling lama masa iddahnya 40 hari. Kapan lewat 40 hari, maka darah yang keluar apapun warnanya itu dianggap sebagai darah rusak. Tidak dihitung sebagai darah nifas. Ya. Perbedaannya kalau dihitung darah nifas, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau dihitung darah rusak, maka dia sudah dianggap suci. Sudah boleh puasa, sudah boleh apa? Sudah boleh, dia sudah harus dia sholat. Apakah termasuk judi, penyelenggaraan turnamen olahraga yang disyariatkan oleh panitia penyelenggara, uang pendaftaran bagi setiap peserta? Iya, itu termasuk judi. Sebab adanya uang pendaftaran itu pembayaran. Dan kaidah dalam kimar, ya, setiap pembayaran yang dikeluarkan dan seorang itu mungkin beruntung, mungkin rugi, itu dihitung apa? Dihitung kimar, dan itu adalah riba. Iya, jelas ya? Hanya saja pada olahraga yang diperkecualikan, nah itu boleh di situ. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au hafir, fi khuffin au naflin au hafir. Tidak ada perlombaan kecuali pada khuf, maksudnya hewan yang berkendaraan bersepatu, lomba kuda, lomba berkuda, lomba apa namanya? Mengendarai unta, ya, atau pada naslin, runcing, lomba panah, lomba tombak, atau hafir. Hafir juga, ini binatang yang bersepatu, cuman beda saja. Ya, pada sebagian olahraga yang disebut ini diperkecualikan. Boleh diambil apa? Diambil hadiah darinya. Dan seorang kalau ikut dengan membayar pendaftaran juga tidak ada masalah. Jelas ya, sebab ini diperkecualikan oleh apa? Syariat. Apakah terbatas pada ini saja? Ya, asalnya seperti itu, hanya para ulama mengkiaskan kalau perlombaan dalam ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat seperti lomba membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, menghafal hadis, itu diperbolehkan. Jelas ya? Karena kenapa dibolehkan lomba berkuda dan seterusnya? Itu manfaatnya adalah untuk manfaat kemuliaan Islam dengan berjihad dan seterusnya ya. Ya, demikian pula dengan menghafal ilmu itu manfaat yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin dari sisi illah sama. Karena itu diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ibnul Qayyim punya pembahasan yang sangat bagus berkaitan dengan masalah ini dalam kitab beliau Al-Furusiyah. Iya. Sini ada pertanyaan dari Sulawesi Utara. Bagaimana hadis tentang kesialan pada tiga rumah, pada tiga rumah, istri dan kendaraan? Ya, hadisnya itu in kana syu'mu fi syai' fa fi thalatha. Apabila kesialan itu ada, maka itu pada tiga hal. Pada rumah, istri dan apa? Kendaraan. Maksudnya ini tiga perkara. Banyak hal yang kadang mengundang perkara yang tidak baik pada seseorang. Iya. Tapi seluruh hal tersebut adalah merupakan takdir dan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tiga hal ini, seorang hendaknya memilih dengan baik, lebih banyak dia beristikharah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ada seorang bapak yang enggan menjadi wali pernikahan putrinya tanpa alasan syar'i, karena si putri akan menikah dengan pria yang salih yang telah melamarnya. Apakah wali dapat berpindah ke wali berikutnya kalau bapaknya tidak setuju? Iya, sini si ayah tidak mau menikahkan karena si perempuan mau menikah dengan orang yang salih, orang yang baik agamanya. Ini alasan yang tidak benar. Nah, kalau si ayah tidak mau menikahkan, ya, itu sebenarnya di perwalian, wali itu adalah pihak laki-laki dari keluarga istri. Ya, dan memang yang paling berhak adalah ayahnya.
Yang paling berhak adalah siapa? Ayahnya. Dan ada wali lainnya, kakeknya, pamannya, saudaranya. Iya. Itu juga wali-wali bagi perempuan. Hanya saja kalau si ayah sudah tidak mau, harusnya dia tidak pindah ke wali yang lain, tapi langsung ke pengadilan. Ya, so kalau pindah kepada pamannya, ayahnya misalnya, bisa berkelahi antara dua orang. Iya. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, ya, dibawa ke KUA urusannya, maka akan dipanggil nanti oleh KUA. Kenapa tidak mau dinikahkan? Ya, dan dia dipaksa nanti untuk menikahkannya. Kalau alasannya apa? Tidak benar. Ya, dan ini akan lebih baik. Nah, jelas ya? Maka ini ketentuan syariat dalam hal ini. Dahulu ada pemahaman aneh ya, di kalangan sebagian orang. Tapi belakangan ini, ya mudah-mudahan orang-orang yang memberikan fatwa ini sudah sadar semuanya. Ya. Dulu katanya kalau apa namanya orang tuanya sudah tidak setuju, ya karena masalah agama, itu dianggap dia adalah wali yang adil katanya. Maka boleh saja si anak itu dinikahkan oleh orang lain, walaupun bukan walinya, walaupun bukan pemerintah. Ya, dan ini pemahaman yang keliru. Asal kekeliruannya karena jahil akan tuntunan apa? Tuntunan agama di dalam masalah ini. Ya, dan buktinya tidak seorang pun dari ulama di masa ini yang memberi fatwa seperti itu. Ada fatwa Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, semuanya pernah saya baca. Kalau orang tua dalam posisi tidak setuju, semuanya mengembalikan langsung ke pengadilan. Iya, bukan disuruh orang lain menikahkan. Ya, sebab ini sebab keributan, dan ini menjadikan orang-orang berjelek sangka terhadap dakwah salafiyah. Nah, karena itu hati-hati ya dalam sebagian pembahasan fikih. Seorang jangan berpendapat dengan pendapat yang aneh-aneh. Lagi dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Ya. Tidak ada pendahulunya. Apa hukum menjual buku-buku atau kaset-kaset ustad-ustad yang menyimpang? Seperti Ustaz Abdul Hakim, Yazid, Abu Qatada. Ya. Dan apa saja penyimpangan mereka? Ini si penanya, bagaimana caranya? Ya, dari awal dia katakan ustaz-ustaz menyimpang. Setelah itu tanya lagi, apa saja penyimpangannya? Ya. Ini kontradiksi, antara tahu dan tidak tahu. Ya. Kalau dia katakan dari awal menyimpang, itu sudah bagus ya. Ya. Dan orang yang menyimpang, tidak boleh dia tolong-menolong di dalam apa? Di dalam dosa dan permusuhan, menyebarkan hal-hal yang berasal dari orang-orang yang seperti itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang tidak berada di atas manhaj yang benar, berada di dalam hal-hal yang bersifat hizbiyah, harusnya seorang ya berlepas diri darinya. Ya, dan tidak ada bentuk ta'awun di dalamnya agar supaya dia tidak jatuh di dalam apa yang disebut pada ancaman ayat itu tadi. Ya wallahu ta'ala alam. Apa yang harus didahulukan antara ikut daurah seperti ini atau mengajar anak-anak di pesantren? Ya. Kalau seorang perlu pada materi dari daurah ini, maka dia mendahulukan apa yang merupakan kemaslahatan dirinya, itu tentunya lebih penting. Kecuali kalau dia terikat dengan pekerjaan, ya, apakah dia kerja di pesantren atau lainnya, amanah kerja itu lebih dahulu dan lebih dia apa, didahulukan. Ya, maka harusnya dia meminta izin untuk ikut agar supaya dia bisa mendapatkan kebaikan. Nah, apakah boleh menggabungkan puasa Daud dan Senin Kamis? Ya, bagaimana caranya dia gabungkan? Ya. Saya tanya bagaimana caranya dia gabungkan? Nah. Ya, ini menggabungkannya tidak mungkin menggabungkannya. Ya. Senin Kamis itu dia puasa hari Senin dan puasa apa? Kamis. Puasa Daud sehari berpuasa sehari apa? Berbuka. Ya, pasti ada
Di satu keadaan sehari berpuasa dua hari, apa dua hari berpuasa sehari apa? Berbuka. Akan berubah nanti. Berarti dia tidak puasa Daud lagi namanya. Ya. Karena itu ini adalah hal yang apa? Tidak mungkin. Ya. Tidak terpenuhi syarat. Karena di sini dari sisi apa namanya kaifiat antara dua hal ini berbeda. Iya. Jelas ya? Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya sering makan berjamaah dengan teman. Tapi teman makannya beramburan. Apakah boleh saya makan makanan yang jatuh dan beramburan itu? Jawabannya boleh saja. Iya, bahkan itu adalah hal yang baik. Karena seorang tidak tahu di mana keberkahan dari makanan itu. Dan satu butir nasi yang jatuh itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Kalau jatuhnya tidak benar dia menelantarkan, akan ditanya pada hari kiamat. Akan ditanya pada hari kiamat. Nah, antara syah dari Nabi bahwa beliau apabila beliau makan, beliau menjilat jarinya dan beliau menganjurkan seorang melakukannya atau dia berikan tangannya kepada keluarganya agar supaya dijilat oleh anak-anak dan apa istrinya. Ya. Dan ini tentunya akan mendekatkan hubungan antara mereka dan melatih untuk menjaga ya nikmat yang Allah berikan sehingga keberkahan akan mewarnai kehidupan mereka. Nah, dan ini termasuk perkara yang indah diajarkan di dalam al-Islam. Ya wallahu taala alam. Baik, saya sudah mulai letih ya menjawabnya. Ya insyaallah taala mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada cukup untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.